Welcome back with me and ada Koyo. Cuman gak tau lagi dimana. And we are here. Oke, jadi hari ini ya gak ada Alvin, gak ada Diki. Sepi, sedih. Ya, kalian semua di sana, Diki, Alvin, Ameng. Ya, jadi hari ini kita mau bahas tentang si Expander. Ya, jadi ini ada, seperti yang gue bilang kemarin, ini ada Expander Saber nomor 14. Ya, jadi mungkin ini bisa dibilang starter packet untuk Expander Saber kali ya. Jadi gue yakin ini mobil bakal ganteng karena dia udah dipendekin dengan ganti pelek. Peleknya juga proper. Kita mau lihat prosesnya gimana. Jadi gue meminta kalian juga buat subscribe dulu channel kita sebelum menonton videonya, ada di kanan bawah komentar kalian. Dan kita juga minta kalian untuk follow 5 Instagram kita. Yang pertama ada Art Konsep, Art Industry, Art Garage and Store, Art Premium, dan yang terakhir adalah ya, body kebanggaan kita, Arc.Saber. Oke, jadi begitu. Ini kita mau langsung tunjukin aja prosesnya gimana. Yuk, ikutin aja. Oke, jadi ini dia, ini body kit Saber-nya. Sudah ada di sini. Sudah di sini. Nah, ini yang gue bilang, dia udah dipendekin. Bisa dilihat di bagian depan. Nah, ini udah dipendekin. Ini habis diangkat ya, jadi mungkin dia dipendekin depan 2 jari, belakang 2 jari setengah. Ya, jadi ini expander ya. Ini body kit Saber ya, yang belakang, untuk yang depan. Ya, dan ini dia untuk yang bagian depan nih, body kitnya. Dan ini juga ada bumper standar udah dicopotin di sini, jadi kita sudah tidak butuh ini. Nanti kita buat kalian yang mau pasang di sini nih. Nanti ini kita bungkus pakai plastik biar nggak kotor. Dan ini pun masuk ke expander kalian. Nah, jadi kalian tenang aja yang mau pasang-pasang di sini, semua aman kok. Jadi bisa dipasang di sini, bisa dibawa pulang buat dikit standarnya. Nah, ini juga gue mau share ke kalian. Kalau bahwa di sini banyak yang nanya ini, Bang, fog lampnya dikemanain? Nah, kalau Saber nggak bisa pakai fog lamp itu bohong. Karena kita bisa pakai fog lamp. Jadi kita pasang di sini fog lamp-nya. Nah, nanti kita pasang di sini fog lamp-nya. Lalu nanti di body kit-nya gimana, Bang? Ya. Untuk di body kit-nya. Ya, untuk di body kit-nya nanti dia akan nongol ada di sini nih. Nah, ada di sini nanti fog lamp-nya, jadi di bagian bawah body kit Saber. Jadi nanti ada di bagian bawah situ. Ya, jadi nanti ada di bagian bawah situ dan ya, ini semua normal pokoknya. Dan jadi ini for your information, ya ini expander kenapa dilas-las? Bukan gara-gara knalpot kita nggak bolt on, tapi lihat itu. Dia udah sempat ganti knalpot. Dia itu kan knalpotnya itu jahat. Jadi si belakangnya itu, nah kalian bisa lihat. Jadi si knalpot standar itu udah dipotong tuh kancingannya. Jadi udah nggak ada ininya lagi. Udah gak ada ininya lagi, jadi dipotong. Jadi kita di sini nggak bisa nyambung nih. Mau disambung kemana? Jadi kita bikin karena kita tetap nggak mau merusak. Jadi kita buat bikin naik. Jadi kita tetap bikin plengnya. Jadi ini bisa tetap disambung kayak bolt-on kayak ori. Jadi kita nggak merusak. Begitu guys. Jadi gimana proses pemasangannya? Stay tune terus di channel kita. Ini masih proses perakitan. Ya, mobil ditaruh kemarin malam. Jam berapa dia nyampe? Jam 7. Jam 7, jam 8 dia mungkin udah taruh sini. Jadi ini dari tadi pagi dikerjakan, sekarang jam 11. Ini ya kenapa lama? Ya, kalau alasan kenapa lama karena nungguin ini nih. Lama banget. Jadi dia kesini, datang minta ke kita untuk kalian ganti ini jadi HID, bukan Proji ya, HID pokoknya juga diganti. Jadi kita nunggu dulu, kita beli dulu tadi karena kita bukan toko variasi. Kembali lagi, kita bukan toko variasi, jadi kita nggak sedia yang begini-begini itu loh. Kita nggak sedia, jadi kita tunggu dulu, kita beli ini jadi langsung dipasang. Jadi body kit depan tidak bisa terpasang, nunggu pokoknya diganti dulu. Jadi proses selanjutnya gimana, pokoknya stay tune terus. Kita lanjut ke prosesnya aja.
Halo guys, nah sore ini pokoknya untuk pengerjaan expander Saber sudah selesai. Nah Om, gimana nih pendapatnya? Ya. Sudah masalah selesai pendapat sore ini? Pendapat saya... Komen-komennya apa? Komennya ini memuaskan ya. Satu, desainnya sangat bagus. Sangat suka sekali. Ya. Sesuai lah, ya, sesuai dari desainnya juga ya, sesuai ya. Sesuai. Jadi untuk pengerjaannya juga simpel ya? Simpel, cepat. Cepat? Iya. Jadi tadi udah dari siang, dari mulai jam 9:30 sampai jam 4. 4. Kelar semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sore ini langsung ke Sukabumi. Sukabumi. Ya, ini dari Sukabumi. Langsung dari Cirebon, Sukabumi. Jadi, thank you guys yang udah mau ngikutin channel kita. Pokoknya like, comment, dan subscribe. Thank you.